dua bacaan, bacaan pertama dari Injil. Pada hari ini kita diingatkan bahwa sebagai umat Allah kita adalah bagian dari kawanan domba dan kerajaannya, keluarga dan warisannya. Masing-masing dari kita harus selalu mendengarkan firman Allah yang berbicara dalam hati dan pikiran kita, supaya kita dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar. Kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan dan ajarkan untuk kita lakukan, sehingga dalam semua tindakan, perkataan dan perbuatan kita, kita akan selalu penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Bertindak benar dan bijaksana dalam pekerjaan dan cara hidup kita. Dengan ini, kita bisa menjadi inspirasi yang baik bagi satu sama lain. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, Nabi Yoel ingatkan akan kasih dan anugerah Allah kepada umat manusia. Mereka yang bersedia mendengarkan firman Allah dan memenuhi perintah-perintahnya akan menerima warisan untuk hidup bersama Allah dalam kemuliaan dan sukacita sejati. Hal yang sama ini kita baru dengar dari Injil hari ini. Dalam Injil tadi kita dengar Yesus berkata bahwa semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perintah kenyataannya, Yesus menunjuk pada teladan sempurna Maria sendiri yang sebagai hamba Allah yang paling setia dan berkomitmen bersama dengan orang-orang kudus Allah lainnya yang telah sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah dan mengikutinya. Maka mereka menjadi teladan untuk kita ikuti. Semoga kehidupan orang-orang kudus mengilhami kita semua dalam kehidupan masing-masing, dan perantaraan orang kudus membantu kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang baik dan berkomitmen dalam semua tindakan dan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari.